gulai dan tongseng ya. Baru buka aja udah antri. Kita bukanya malam sampai pagi. Wah ini setil banget loh ya. Pakai topi, jaket, wah nyetil tenang nih. Oke, selamat malam guys. Masih ada di Kota Solo. Kali ini aku mau ngajakin kalian makan gulai dan tongseng ya tepatnya. Ini di depannya Matahari Singosaren yang biasanya kalau pagi sampai sore buat HP-HP itu ya. Kita langsung aja, ini rame banget ini guys. Let's go. But there's something about you. Something about you I like. About you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. Oke guys, kita udah bersama dengan ownernya di Tongseng Sapi Gulai Sapi Singosaren ini dengan Mas Teddy. Teddy, wah ini setil banget loh ya. Pakai topi, jaket, wah nyetil tenan ini. Masih setil lagi. Umur berapa Mas Teddy? 34. 44. Kacek 10 tahun guys. Amai ngenom ke. Iya mau ngenom ke, tapi gak apa-apa. Mas ini kok bukanya jam 10 malam setengah 11 gini, ini kenapa Mas? Ceritanya gimana dulu? Dulu sebenarnya berjaga sini, berjaga jadi, Singosaren ini. Oh gitu. Toko udah tutup. Kita... Oh masih ada toko di dalam? Selesai masih cari duit cuan di luar. Cuan di luar. Wah biasa loh ini ya. Wah mantep. Terus ini jadi dari dulu bukanya di sini aja ya Mas ya? Emang karena nunggu tutup toko dulu baru buka. Baru buka. Makanya kita bukanya malam sampai pagi. Malam sampai jam berapa nih? Dari jam 10 sampai jam 4. 10 sampai jam 4. Jadi kalau yang lapar tengah malam, jangan khawatir. Solusi lapar malam Anda ada di sini. Habis siang, habis dugem-dugem gitu. Iya, apalagi Raul. Ya, itu dia betul-betul. Oke lah, kita langsung pesen aja ya guys ya. Di sini yang terkenal itu gulai. Gulai goreng tongseng ya. Nah, sama tongseng, tongseng daging. Oke. Karena udah malam-malam kita pesen dua menu aja. Oke. Gulai goreng sama tongseng lah. Oke, siap. Oke, siap. Siap buatin. Siap. Oke. Gaul banget ya. Oke guys, ini kalau weekend Jumat Sabtu Minggu ini bakal kepake banget ini ya. Pasti kepake ini. Nomor antrian. Nah, ya kan? Tadi udah kepake dikit. Nah, yang paling parah itu kalau Jumat, Sabtu, sama Minggu ya. Ngeri. Oke guys, ini makanannya udah keluar semua. Aku tadi pesen dua macam, yaitu satu tongseng dan satu lagi gulai goreng. Yang ini juga gulai gorengnya udah langsung di piring ya. Sama ini dikasih kuah gulai guys. Oke, seperti biasa sebelum makan aku wajib nih minum flim tea dulu supaya makan enak jadi lebih tenang. Nah sekarang langsung kita sikat makanannya. Mulai dari yang ini dulu guys, ini dia tongsengnya. Aku tadi pesennya yang full daging, tadi bisa ditawarin kalau mau yang pakai jeroan juga bisa ya. Kita langsung taruh sini. Ini kuahnya creamy ya, lebih agak kental ya gitu ya. Oke, jadi kita langsung sikat ini tongsengnya ya. Yuk namanya guys. Wah. Ini kuah tongsengnya gurih dan masih ada dominasi dari manisnya ya. Terus dagingnya menurutku juga potongannya dagingnya tipis-tipis kayak gini ya. Tuh kita lihat ya. Enak nih. Kalau orang Solo mungkin suka yang kayak gini. Soalnya masih dominasi manis ya. Mantap. Kita kasih jeruk sama sambal ya. Coba dulu guys, kita aduk-aduk dulu supaya rasanya lebih nonjok ya. Tuh, ada tomatnya juga. Yuk, mamang guys. Kalau kuahnya udah kena sama jeruk sama sambal itu tadi
makin nonjok guys. Enak nih. Aku paling seneng nih kalau makan kayak gini-gini pakai cabai sama sambal sama jeruk. Kedepol. Terus kita coba kuah gulainya ya. Kuah gulainya udah gurih banget. Enak, apalagi masih panas-panas gini guys. Wah, creamy-nya juga pas, enggak terlalu kental banget tapi pas banget nih. Oke, ini dia yang terakhir ya. Gulai goreng. Nah, ini gulai goreng ya guys ya. Tuh, sikat guys, mama. Crispy. Dan nggak terlalu asin ini, pas. Aku takutnya kalau yang digoreng-goreng gini kan biasanya asin gitu ya, tapi ini nggak terlalu asin ini, menurutku pas nih, mantap. Pakai kuah gini makin jos. Yang pada nanya aku kenapa aku lebih memilih Flim Tea daripada yang lain, yang bikin aku yakin karena Flim Tea ini satu-satunya fiber drink yang selalu diawasi oleh ahli gizi guys, sesuai dengan label komposisi yang tertera, makanya aku percaya banget minumnya. Apalagi sudah divalidasi dokter spesialis gizi, kalau dapat mengikat sebagian tepung, lemak, gula, dan kolesterol dari makanan yang aku makan di hadapanku ini ya guys ya. Tapi sebagian ya guys ya, bukan seluruhnya. Jadi makan enak, jadi lebih tenang karena minum Flim Tea ini. Gitu guys. Nggak mau berhenti makan loh ini. Mantep. Dongsan sama gulainya, kuah gulainya juga sedap. Kalau kamu masih melek malam-malam, boleh nyobain ini. Soalnya baru buka jam sekitar jam 10-an. Ini nanti lokasinya aku pajang di sini. Ini antri banget. Baru buka aja udah antri. Oke, aku lanjut makan dulu guys. Habis ini kita lanjut wayahe bayar. Oke guys, udah kenyang banget. Sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Teddy. Kita tadi udah banyak ngobrol ya guys. Lebih membahas yang asik-asik dan unik-unik ya. Mas, ini satu porsi gulai itu berapa kalau kita di tongseng dulu ya? Ya, tongseng. Tongseng daging kita 25. Kalau campur 23. Yes. Gulai daging 20. Uh-uh. Gulai campur itu 18, Soto 10.000, soto 10.000, dan menu baru ada sop iga. Sop iganya 20.000. 20.000 ya, murah-murah loh ya. Murah sih, Solo murah ini. Tetap paling murah ya. Iya. Cuman ya bukanya sekitar jam 10 guys ya. Dan sampai lagi. Ini kalau katanya Mas Teddy, ramenya itu malah jam 12-an lebih ke atas ya. Jadi yang banyak yang beredar malam kalau yang jam 12 ya. Kalau yang ini masih family ya. Masih family. Ya, oke. Okay. Terus ini ada di ojol nggak kayak GoFood, GrabFood gitu? Kita sengaja nggak kerjasama dengan GrabFood. Biar orang langsung datang sini aja. Karena kasihan kalau mereka nunggu antrian. Benar, ini antrinya tadi hari biasa aja udah rame. Paling rame hari apa, Pak? Malam Minggu, Jumat. Malam Minggu sama Jumat ya? Jumat, malam Minggu, Kamis. Oke. Okay. Nggak ada liburnya ini. Liburnya kalau capek, Pak. Liburnya kalau capek ya. Oke, mungkin bisa nanti dicatat nomor WA-nya sama okay, tahu siap. Capek ya guys ya. Oke, terus gitu aja. Terima kasih, terima kasih Mas Teddy. Semoga Mas makin Teddy laris, amin, sukses amin, amin selalu dan sehat selalu. Channelnya sukses selalu. Oke. Okay. Ya, makasih. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out.